Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nuthni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nastanjidu bihi wa nu'azzimuh wa natawakkalu alaihi wa nastaltifuh wa nusalli wa nusallim ala al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fi in uridu illa al-islah mastata't wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Bid'ah ini adalah merupakan suatu perkara penting di dalam Islam yang hanya elok ditangani oleh orang-orang yang mengetahui tentang makna bid'ah dan implikasi bid'ah. Bukan semudah kita menyebut bid'ah itu macam kita lontarkan perkataan-perkataan kita kepada kawan, semudah kita melontarkan puting rokok kita di jalan-jalan raya. Bid'ah di segi ilmunya, segi pengetahuannya, ditakrifkan oleh para ulama dengan perkataan kullu syai'in ustuhdisa ala ghairi misalin sabiq, yang mafhumnya kira-kira sesuatu yang kita ada-adakan, yang direka ciptakan tanpa ada suatu contoh yang sebelum daripadanya. Macam Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini digunakan perkataan badi'us samawati wal ard. Allah melakukan bid'ah dengan menciptakan alam tanpa ada contoh sebelumnya. Dan Quran merujuk kepada Muhammad SAW dengan menafikan, dengan mengatakan bahawa dia kata ma kuntu bid'an minar rusul. Aku, Nabi kata, bukanlah pembawa bid'ah dalam hal kebangkitan sebagai seorang rasul. Jadi maknanya perkataan bid'ah itu dirujukkan kepada bahasa Arab, maka dia bermakna sesuatu yang kita ada-adakan, yang kita buat baru, yang tidak ada contoh yang sebelumnya. Itu dipanggil bida'ah pada arti bahasa. Kita merujuk kepada istilah ilmu yang dipakai oleh ulama-ulama pekah secara khususlah membincangkan hal bida'ah ini. Digunakan perkataan begini. Digunakan perkataan yang sama juga, dia katakan kullu syai'in ustuhdisa ala ghairi misalin sabiq wa tarattaba alaihi mafsadah. Sesuatu yang kamu reka ciptakan benda baru dalam agama, dikatakan begitu, tanpa contoh yang sebelumnya, yang dengan penciptaan kamu itu menimbulkan berbagai-bagai kerosakan, mafsadah. Itu takrif yang dipanggil, dikenali dengan makna bid'ah dalam Islam. Tapi satu saudara perkusi yang boleh saya tambahkan, saya putus klaim, sebenarnya budaya masyarakat Islam bukan budaya membid'ahkan orang lain dengan sewenang-wenang. Di zaman Nabi, zaman yang jarang kita dengarkan seorang sahabat itu begitu mudah mengatakan bid'ah kepada sahabat yang lain. Sama dengan budaya kufur misalnya. Umat Islam tidak mengamalkan budaya mengkafirkan orang lain dengan sewenang-wenang. Jarang telah dengarkan seorang sahabat Nabi mengkafirkan sahabat yang lain. Sebagai contoh saja. Tapi lain dengan kita hari ini. Kita begitu mudah sekali menggunakan budaya membid'ahkan orang lain semata-mata kerana kepada pahamannya amalan kawan itu tidak cocok dengan, tak seraksi dengan apa yang dia faham. Yang dia faham itu pula ilmunya banyak mana. Okay, sebab itu maka saya nak katakan bahawa pengenalan bid'ah itu maknanya kita mula kenali, iaitu sesuatu yang diada-adakan, yang direka ciptakan, yang contoh sebelumnya tidak ada. Yang ini biasanya ini dirojokkan kepada hukum-hukum agama yang sengaja orang buat, menciptakan hukum yang bercanggah dengan petunjuk Al-Quran dan bercanggah dengan petunjuk Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pecanggahan itu, watarattaba alaihi mafsadah, menimbulkan kerosakan-kerosakan yang besar dalam masyarakat, yang itulah dirujukkan kepada bid'ah. Namun demikian, tidaklah semudah orang awam macam saya ini memudahkan menghukumkan bid'ah kepada orang lain. Kerana menghukumkan bid'ah itu hampir sama dengan menghukumkan orang itu kafir. Sebab kafir masuk neraka, dalam konteks hukum yang lebih panjang, lebih luas, bid'ah juga masuk neraka. Apakah semudah itu kita nak hukumkan bid'ah kepada orang lain? Pertama, saya nak menyatakan suatu persetujuan saya tentang konsep itu yang diterima, iaitu konsep kalau dipanggil khilafiyah itu benda yang dipertikaikan antara beberapa orang ulama. Masalah cabang tak melibatkan ke mana-mana sebab ijtihad ini dalam hadis Nabi telah menyebutkan yang bermaksud apa umumnya. Hadis sahih, siapa berijtihad dia kena dapat dua pahala, kalau salah satu pahala, tapi kena juga. Arti khilafiyah itu maknanya dalam apa hal sekalipun dia betul. Ya. Dia berlain dengan bid'ah. Bid'ah soal pokok. Sebab kenapa pokok? Sebab bid'ah ini melibatkan wa kullu dalalatin finnar. Dia akan masuk neraka pada akhirnya. Sebab saya nak tolak gini. Saya setuju. Hadis yang orang selalu quotekan tentang bid'ah ini selalunya orang ambil di ujung. Dia ambil daripada kullu muhdatsatin bid'ah, tiap-tiap barang yang baru itu bid'ah sampai akhirnya, dengan jarang orang quote daripada awal hadis. Hadis ini hadis Ibn Mas'ud, hadis mauquf ala Ibn Mas'ud, arti hadis itu dirujukkan kepada seorang sahabat yang melaporkan. Tapi hadis ini telah disahih oleh Bukhari. Hadis bermula dengan fa inna ahsanal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Patu baru sampai kepada wa syarrul umuri muhdatsatuha. Di hadis yang berhubung dengan bid'ah ini dia bertolak daripada sesungguhnya sebaik-baik percakapan hadis, cerita, percakapan, firman, sebaik-baiknya ialah firmanullah subhanahu wa ta'ala, Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, tempat kita mengambil sandaran petunjuk, hukum, guide dan sebagainya, hadis. Maka orang yang menolak kedua-dua ini, atau menolak satu terima satu, ataupun pindah apa yang ada, ini soal pokok. Kalau pindah Quran, pindah hadis, apa tinggal? Tolak Quran, tolak hadis, apa tinggal? Ini soal pokok. Sebab orang yang membelakangi Al-Quran inilah yang menjadikan guide saudara pengusir kepada bid'ah. Orang yang meninggalkan hadis itu yang guide kepada bid'ah. Maknanya kalau kita meninggalkan petunjuk Al-Quran dalam hidup kita, maka orang itulah melakukan bid'ah. Orang yang meninggalkan hadis sebagai petunjuknya, orang itu meninggalkan bid'ah. Adapun orang yang mengambil isi Quran, mengambil hadis, menafsirkan hadis, memahami hadis beberapa macam, timbul khilaf tadi ini, itu bukan bid'ah. Soal pokok, katakan soal itu yang senang katakan. Quran menyebutkan misalnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu apa yang mudah kepada kamu tentang Al-Quran. Itu prinsip Quran. Bid'ah ini orang yang tidak baca Quran. Kebaikan. So, kebaikan yang umum yang bid'ah ini orang yang tidak baca Quran. Meninggalkan Quran. Tapi kalau orang yang baca Quran atas kubur kah, tepi kubur kah, malam tahlil kah, di majlis mana kah, asalkan baca Quran saja, dia telah mengambilkan petunjuk Al-Quran. Maka yang baca-baca yang macam ini tidak boleh masuk bid'ah. Jadi bukan soal pokok. Amin yang lain katakan pula. Khilaf tentang tadi, soal disebutkan tadi masalah. Khilafnya mazhab Syafi'i ini dia menafsirkan, menyentuh laki-laki dengan perempuan batal ayat semayang. Tapi Maliki dengan Hanafi tak menafsirkan demikian. Dia kata sentuh tidak mengapa. Asalkan tidak cawah. Tapi khilaf yang begini ini, kedua-duanya betul, yang tidak memungkinkan timbul langsung bid'ah. Sebab itu maka kesimpulan dapat kita lihat. Kan kesimpulannya bahawa hal bid'ah ini, saudara pengusi, saudara sekalian, perkara yang amat besar. Yang jelas pertentangan dengan Quran. Jelas meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, itulah melahirkan bid'ah.
Bukan kerana ada khilaf tentang soal amal ibadat kita pada hari ini yang dikatakan bid'ah. Macam kau dapat contoh ke misalnya. Macam kita adakan misalnya ihtifal ataupun perayaan maulid Nabi sebagainya. Itu bukan berlawan dengan nas. Bukan berlawan dengan hadis. Dia mencantikkan hadis lagi sebenarnya. Maka hal seperti ini saya katakan bahawa ini bukan dimasukkan dalam mana bid'ah yang dikehendaki dalam hukum syarak. Dalam hadis Ibnu Mas'ud ataupun hadis Sariyah Ibnu Irbad tadi. Aidwad bin Sariyah. Maka saya tekankan bahawasanya hendaklah kita hati-hati dalam soal melontarkan bid'ah itu kepada orang lain. Kita kena sedari mengatakan bahawa dalam masyarakat Islam ini telah timbul banyak penyakit. So, penyakit-penyakit ini bermula apabila kita meninggalkan Al-Quran, meninggal As-Sunnah. Timbul penyakit perpecahan dalam masyarakat. Dan timbul penyakit orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini pun turut campur tangan sama. Dia tumpang semangkuk. Kemudian, begitu mudah kita masukkan kepada masyarakat itu kepahaman-kepahaman yang orang awam tidak tahu hukum sebenarnya. Saya tidak nak mengatakan bahawa ini hasil orang katakan mungkin penjajah buat ke musuh buat. Tak. Saya tekankan, timbulnya perkara ini kerana pengetahuan umat Islam dalam bidang ini amat terhad. Dan gulungan-gulungan orang yang boleh menerangkan kepada masyarakat makna sebenar kepada hal bidang ini pun amat terhad. Kemudian masuknya pengaruh-pengaruh yang di luar daripada lingkungan kita. Misalnya, kalau kita berada dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh. Dan orang mengamalkan apa sahaja yang disebutkan kita mazhab Syafi'i yang mu'tabar, yang dapat diterima. Biasanya kita akan sejalan sahaja. Tak timbul bid'ah, tak timbul pecah. Bila masuknya interaksi daripada gulungan lain yang bukan dalam kelompok ini. Tanpa sebut nama. Masuk gulungan lain. Gulungan katakan bahawa dia buat pengaruh daripada timur, daripada barat, utara, selatan. Bawa pengaruh baru pula yang bertentangan dengan aliran hukum yang ada ini dengan sengaja menimbulkan perkara-perkara kecil. Mungkin kerana mereka tidak ada perkara besar nak timbulkan. Tak ada perkara besar nak timbulkan, timbul perkara kecil. Maka yang kecil itu diperbesarkan. Dijadikan bahan untuk bercakap, bahan untuk mengajar, bahan untuk fatwa. Yang kebetulan pula yang mendengar petua itu pula yang tidak boleh menyanggahnya. Membiarkan begitu berlaku, maka akhir timbullah perpecahan dan bid'ah dalam masyarakat. Dan yang ketiga, timbulnya perkara dalam masyarakat Islam sekalian, kerana ada unsur, kita sudah tidak mau nak melaksanakan tuntutan Islam. Katakanlah tuntutan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Tuntutan. Quran sebut banyak tu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Fasabbih bihamdi rabbika bukratan wa asila. Banyak tuntutan bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Orang pun buatlah ala qadar. Tetapi ada pendapat mengatakan bahawa ini kesemua Nabi tak pernah buat. Ini semua bid'ah belaka, jangan buat. Maka orang yang memang tak mau buat dah itu. Bila orang sebut jangan buat sahaja, maka tinggal ke semua sekali. Tanya dia balik, kenapa tak buat? Dia kata bid'ah. So, mak timbul mudah begitu kerana memang dia tak buat dah. Contoh lain, sebuah pengisian lebih senang. Katakan seorang tu dia memang tak suka lah. Bila ada kematian, nak buat kenuri ke, nak buat tahlil, dia memang malas dah. Tapi kerana masyarakat buat, dia buat samalah. Tiba-tiba ada seorang yang sebut dekat dia, kata, ini Nabi tak pernah buat ni. Ini bid'ah dalalah, ini jangan buat. Memang dia tak mau buat dah. Orang sebut tak buat saja macam orang mengantuk suruh bantai. Tak suruh bantai pun tidur boleh. Maka dengan sendiri itu timbul puncanya di antaranya kerana kita ini sudah tidak committed dah untuk melaksanakan banyak daripada suruh-suruh Islam dan sebagainya. Maka mudah kita menerima konsep itu untuk menjadikan escapism. Kita nak mengelakkan daripada mengamalkan hukum Islam dan sebagainya. Kita gunakan bid'ah sebagai sandaran. Maka timbul tadi sebab-sebab tadi sebab pusing. Kesan yang secara terus kita dapat lihat dan dapat kesani, masyarakat Islam akan berpecah belah. Bukan sahaja berpecah di antara satu puak dengan satu puak, malah berpecah di antara seorang bapa dengan seorang anak, seorang jiran dengan seorang jiran. Kerana bagi orang yang telah menghukumkan si pulang itu bid'ah, maka sepatutnya dia tidak boleh semayang belakang kawan tu.
Semayang pun tidak boleh, pendek-pendek kata nak berkira sama pun tak boleh. Sebab dia melakukan amalan-amalan yang boleh masukkan ke neraka. Pecah, satu. Yang keduanya, kita membiarkan benda yang seberat ini dipermain-mainkan oleh masyarakat dengan lontaran-lontaran perkataan yang tidak diterima oleh agama. Bid'ah itu Nabi jarang pakai. Sahabat tak pakai, dia katakan tadi. Tabi'in tak pakai tu. Orang jarang pakai. So, kita mudah pakai tu. Maka dengan mudah pakai demikian, sama dengan kaedah kita kufurkan orang. Kufurkan orang maknanya dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau kamu mengkufurkan seorang Islam, pada dia tidak kafir, kafir itu dibalik kepada kamu. Jadi makna kaedah yang sama saya nak applykan, kalau memang orang itu melakukan perkara yang bukan bid'ah, dalalah, cuba kita katakan dia buat bid'ah dalalah, kalau bukan bid'ah dalalah, maka kita sendiri yang akan menerima hukum, kita yang buat bid'ah dalalah. Artinya kita akan menempah tempat yang tidak baik. Itu dua. Dan yang ketiganya, kenapa kita nak cari lagi perpecahan? Tak cukupkah perpecahan yang telah ada? Perpecahan dalam sosio budaya kita. Dalam ekonomi kita berpecah, dalam politik kita berpecah, dalam ilmu kita berpecah. Kita pecah banyak sangat dah. Apakah nak pecah lagi dalam hal bid'ah-bid'ah ini pun nak pecah juga lagi? Maka dengan sendiri, kalau kita biarkan ini tak ditangani dengan baik, kita akan menambahkan lagi perpecahan umat kita. Tiga. Dan yang keempat, kesan yang amat ketara pada saya bila bid'ah tak ditangani dengan baik dengan sebagainya, bahawa kita akan menjadi orang yang seperti berlaku dalam agama-agama lain. Kita akan jadi lakum dinukum waliyadin. Agama lain berpecah kepada mazhab, macam dalam Nasrani, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, yang masing-masing tidak ada bertegur siapa. Kalau kita biarkan ini tanpa kita handle dengan baik, kita akan berpecah sampai demikian. Sampai tidak bertegur siapa, sampai tidak bertandang, sampai mungkin sampai kepada peringkat berlaku penghinaan dalam masyarakat. Misalnya, dia menghadiri sebuah majlis, katakan majlis kematian, tiba-tiba dia lihat orang sedang baca Quran di situ, dia keluar balik. Elokkah itu akhlak Islam? Atau dia pergi ke sebuah masjid, selepas masjid semayang, imam itu baca zikrullah tadi, doktor sebutkan tadi, baca tahmid, baca tahlil, baca Quran dan sebagainya. Ada orang yang bangun meninggalkan dengan cara yang menghina, dengan muka dan sebagainya. Maka ini maknanya kita membiarkan bibit-bibit perpecahan yang serius yang akan berlaku dalam masyarakat Islam kalau tak ditangani hal bid'ah dengan baik. Kerana itu saya nak cadangkan bahawa seeloklah sebelum daripada keadaan ini merebak sampai kepada peringkat yang tak boleh kita handle, tak boleh kita tangani dengan baik, pihak berwajib mesti melihatkan ini sebagai suatu bibit perpecahan masyarakat yang serius, yang mesti ada suatu peraturan, cara untuk menanganinya bagi memedung hal ini jangan merebak pada akhirnya. Kalau kita menyusur kembali kepada alam penghidupan yang dilalui oleh para sahabat, anak didik Rasulullah SAW dan para tabi'in, kita dapat mengesan betapa harmoninya alam mereka walaupun mereka itu berselisih pendapat. Para sahabat dengan sahabat memang pernah berselisih pendapat. Contoh yang indah saya rasakan dalam konteks yang sama juga, tapi dalam khilafiyah lah. Tapi khilafiyah pendapat kita dengan baik. Dua orang sahabat misalnya pernah berjalan di padang pasir. Dua malam, malam itu mereka bermimpi kedua-duanya sampai mewajibkan mereka mandi junub. Bangun pagi, masing-masing tak tahu buat apa ni. Air tidak ada di padang pasir. Akhirnya mereka berijtihad. Seorang mengambil cara untuk tayamum biasa, sapu muka, sapu tangan, menggantikan, mengharuskan semayang, menggantikan junub. Seorang lagi pula, dia kata, itu kalau tayamum biasa, tapi ini tayamum menggantikan mandi junub, maka mesti buat macam mandi dengan air, iaitu stand dalam pasir. Macam masuk pasir. Seorang terus mandi pasir, seorang sapu muka dengan tangan. Tapi indah sudah kefungsi. Lepas buat demikian, khilaf berlaku dua-dua, tapi dua-dua itu boleh semayang imam dengan makmum. Cukup indah. Akhirnya balik berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan cukup lain kali dengan buat begini saja. Misalnya, sapu muka, sapu tangan. Itu satu keindahan.
Tapi saya nak ambil lagi satu contoh yang jelas bagi kita. Macam mana Imam Syafi'i mengajar kita? Imam Syafi'i seorang imam yang pernah memberi fatwa dalam konteks hukum bahawa sembahyang subuh itu sunat membaca kunut. Kita faham dah. Suatu hari semasa hidup Imam Syafi'i, dia berkunjung-berkunjung berjalan, dia sampai ke sebuah tempat, tak tahu, di sebuah masjid yang ada situ makam ataupun kubur Imam Hanafi. Indahnya, murid-murid Imam Hanafi yang begitu ramai, dia tahu tentang Imam Syafi'i, orang yang alim dan sebagainya, seorang faqih, sebut tadi, seorang mujtahid dan apa-apa. Mereka menyuruh dia menjadi imam. Orang Syafi'i, Imam Hanafi sanggup menjadi imam makmum kepada Imam Syafi'i. Tapi yang paling indah sekali, Imam Syafi'i sembahyang pada hari itu, dia tidak baca kunut. Lepas sembahyang, orang tanya dia, mengapa tak baca kunut sedangkan telah petua sunat baca kunut? Dia kata, ihtiraman li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati pendapat tuan punya kubur ini. Mati dah pun masih orang hormat lagi. Bukan nak kutuk, nak hormat. Kalau inilah budaya kita, maka alangkah baiknya kita jadikan dia sebagai asas untuk perpaduan ummah dengan jangan membid'ahkan orang. Sekali imbas bagi orang-orang yang pernah meneliti dua hadis pokok, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Irbad Ibnu Sariyah, memang ada menyebutkan teks yang berbunyi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, yang kalau diterjemahkan dengan Melayunya kita mudah faham, semua tiap-tiap benda yang bid'ah itu sesat dan tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Kena memahamkan dua teks yang akhir ini dengan takbir yang lain lagi pula, orang mengatakan bid'ah ke semuanya sesat. Tak satu pun yang boleh. Karena ilmu yang sedikit itu. Sebelum saya jelas, saya katakan bahawasanya, siapa yang sebenarnya yang sepatut lebih faham tentang hadis ini? Kitakah yang menghafal satu dua hadis bagi saya ini? Ataupun ulama-ulama dahulu yang dalam kepala mereka penuh dengan khazanah hadis, khazanah tentang filsafat ilmu, filsafat Islam dan sebagainya. Akhirnya kita dapati bahawasanya, sejak zaman sahabat, merekalah yang lebih memaham tentang bid'ah. Yang mula faham, yang menyebutkan kepada orang lain, kepada orang awam, ialah Umar Al-Khattab. Yang melihat umat Islam telah menunaikan salat tarawih dengan berjamaah satu imam tiap-tiap malam, 20 rakaat pula dengan 3 witir. Dia kata, inna hadhihi bid'ah wa ni'matul bid'ati hadhihi. Ini perkara bid'ah yang kamu buat. Nabi tak buat demikian. Tapi bid'ah ini, kata Umar, ni'matul bid'ah. Ni'mat yang sebaik-baiknya. Yang kamu buat, aku buat sama. Dengan tidak dinafikan ataupun ditolak oleh mana-mana sahabat. Iaitu perubahan daripada sembahyang tarawih, daripada 8 rakaat yang mafhum ataupun yang termasyhur zaman Nabi sampai zaman Umar jadi 20 rakaat. Dia bid'ah, tapi Umar kata ni'matul bid'ati hadihi. Dan telah dikonfirm, ditersetujui oleh Abdullah ibn Umar secara khusus dan kesemua sahabat lain timbul tak benih. Confirm, ditersetujui oleh Abdullah ibn Umar secara khusus dan kesemua sahabat lain timbul tak menimbulkan masalah. Maka itu salah satu bid'ah yang cukup baik. Sama dengan peristiwa bid'ah ini pula lebih kita faham bila jelas dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam Bukhari secara khusus, Muhammad SAW menunaikan salat Jumaat dengan hanya sekali azan. Itu sabit dengan tidak ada pertikaian. Sampai zaman Osman, Osman telah menambahkan satu lagi azan, menjadikan dua azan sembahyang Jumaat yang diamalkan oleh seluruh dunia Islam hari ini. Pada umumnya, dua azan. Penambahan itu pun dikatakan juga sebagai ni'matul bid'ah. Tambahan yang orang semua terima. Di akhir jurnal pengusia terangkan bahawasanya, bagi orang-orang yang faham hadis, faham hukum, tidak pertikaikan bahawa memang ada bid'ah yang dalalah, bid'ah yang hasanah. Apa yang dalalah? Yang bertentangan dengan Quran, nas Quran, ruh Quran.
bertentangan dengan hadis, nas hadis, ruh hadis, bertentangan dengan asal sahabat. Kalau ini semua sudah sesuai, maka ada yang baru dibuat, tapi sesuai, maka bid'ah juga, tapi hasanah. Ini dinukilkan, dipindah, ataupun kita ambil. Daripada Umar bin Khattab, Allah bin Umar, sampai kepada kesemua ulama yang mu'tabar. Sebut nama seperti apa? Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Qurafi. Kita ambil nama Ibn Athir misalnya. Kita ambil nama An-Nawi misalnya. Kita ambil nama sampai kepada peringkat ulama-ulama seperti mana Ibn Arabi, Ibn Hajar. Semua ulama-ulama ini dalam konteks hukum fiqh Islam telah menerima pada hukum jumhurnya bahawa ada dalam Islam itu bid'ah dipanggil, tapi bid'ah yang hasanah yang boleh diterima pakai dalam masyarakat Islam, yang tak dipertikaikan sebagai amalan yang betul dan bukannya bid'ah yang dalalah. Memang ada kecenderungan masyarakat kita ini bila kita menghadapi suatu realiti di mana masyarakat Islam tidak berpadu, berpecah dan sebagainya, memang ada trend nak mengatakan ini orang lain yang buat ataupun perancangan daripada musuh Islam, daripada Zionis lah, daripada sebagainya. Saya tidak nak sebut itu kerana tidak cukup bukti. Mungkin yes, mungkin tidak. Tapi yang saya nampak hanya ialah bahawa soal kepekaan kita kepada perpaduan. Yeah. Soal perasaan kita bila kita melihatkan masyarakat berpecah pada perkara yang tidak sepatutnya mereka berpecah. Perasaan kita bila kita melihatkan masyarakat yang tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang begini teknikal dalam Islam, telah kita biarkan orang semua campur tangan. Dan kita biarkan pula orang yang begitu mudah sewenang-wenangnya menghukumkan perkara yang bukan bid'ah dalalah menjadi bid'ah dalalah dan sebagainya. Kita biarkan ini berlaku dalam masyarakat. Memanglah menyebabkan keporak-perandaan. Porak-peranda itu bukan saja porak-peranda dalam soal kehidupan, tapi dalam minda kita, dalam minda ulama sendiri pun. Daripada kita nak menangani masalah sekarang, katakan sekarang timbul hari ini isu masalah perbankan Islam, perbankan tanpa faedah, sistem perbankan entah apa macam lagi, sistem keuangan Islam yang sedang ditaja sekarang ini. Ulama sepatutnya menumpu ke arah sana, ke arah memberikan sumbangan, ke arah membina negara ini, umat Islam, menjadi umat yang berkualiti dalam penghidupannya, dunia dan akhiratnya. Tapi kalau timbul titik bengek yang seperti ini, yang kena buka kitab balik, kena bincang balik dan sebagainya, akhirnya, kata orang pelih macam menarah atas bahan. Tak akan habis. Macam orang bertengkar misalnya, terkongsi di antara telur dengan ayam tu, siapa yang jadi dulu? Memang tak habis lah. Orang kata telur dulu, ayam dulu. Bertengkar macam tak akan habis. Orang tak bertengkar ada. Yang pentingnya nak makan apa? Makan telur, telur ada. Ayam-ayam ada, habis dah. Nak bertengkar siapa dulu? Apa guna? Okay. Saya maksudkan hal ini, mengatakan bahawa saya keporak-perandaan ini berlakulah minda kita, minda masyarakat. Tak orang-orang yang mulai mengenali Islam misalnya, mula berjinak misalnya, sudah melihatkan kelangkabut balik kita, memberikan kesan yang negatif kepada kita tentang Islam ini. Maka sebab itu sebab saya mengatakan bahawa saya seelok-eloknya kita yang sadar tentang perkara ini, masyarakat yang tahu perkara ini, penyesaian saya nampak dah bahawasanya, marilah kita tukar corak daripada budaya yang suka membida'ahkan orang, yang menimbulkan masyarakat, kita tinggal itu. Jangan kita bida'ahkan. Tak suka buat, tak payah buat. Suka buat, buat. Dia dengan Allah Ta'ala. Kita dengan agama kita. Jika dapat kita elakkan ini sahaja pada masyarakat, maknanya kita boleh berpadu balik, boleh bersatu balik sebagai masyarakat yang ukhuwah, persaudaraan Islam yang dapat menjaminkan kesejahteraan umat. Yang sampai kepada saya lah, seorang yang selalu mendengar rungutan dan soalan-soalan masyarakat. Contoh-contoh bid'ah yang sedang dipertikaikan atau yang saya sebut sebagai bid'ah dalam masyarakat kita amat banyak. Macam yang sedang berjalan di mana-mana pun, macam kita katakan, saya sebut tadi sudah. Macam kita mengadakan perayaan Maulid Rasul tahunan. Itu dikatakan sebagai bid'ah. Membaca Yasin dalam malam Jumaat beramai-ramai dikatakan bid'ah. Bertahlil ketika kematian dikatakan bid'ah. Membaca Quran atas kubur dikatakan bid'ah. Jadi hal-hal yang berhubung dengan soal semayang pula katakan. Baca usalli dikatakan bid'ah. Malah membaca bismillah nyaring
sama dengan nyaringnya Fatihah pun dikatakan bina'ah. Mengatakan berselawat membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tambah sepatah sahaja pun dikatakan bina'ah dalalah. So begitu banyaklah dalam lungguk-lunggukkan bida'ah yang menjadi buah mulut masyarakat pada hari ini. Yang kebetulan, kita bincang dah yang minggu lepas, kesemua yang saya sebut tadi dan yang seumpama dengannya itu, itu adalah masalah-masalah cabang dan ranting daripada hukum Islam. Cabang jauh sangat, bukan cabang besar. Cabang kocik aja. Cabang itu cabang yang nak baca Quran atas kubur ke, memang ada sunnah, ada asar. Ibn Umar sendiri pun pernah berpesan, pernah berwasiat, kalau aku mati, baca Quran di kubur aku. Ada-ada, asar ada-ada, memang ada. Ulama tak pertikaikan, boleh baca. Semata menurunkan jenazah dalam kubur, memang dibaca surah Baqarah, memang ada asar. Macam tadi saya katakan, penambahan kepada Sayyidina itu. Cuba kau tengok dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ada hadis. Akhirnya, yang ada hadis pun dikatakan bida'ah juga. Puncanya, kejahilan ummah. Maka ini yang berbahaya. Maka contoh ini saya kata tadi, pada saya, mungkin tak, Ustaz Aziz ni orang berbenar tak tahu. Pada saya yang saya sebut tadi yang seumpama dengannya itu tidak termasuk dalam bida'ah. Kalau ia pun sekadar masalah khilafiyah. Kalau dia khilafiyah, ada kaedah. Khilafiyah maknanya dua-dua pendapat walaupun bertentangan, tapi likulli mujtahidin musib. Semua yang berijtihad dia betul. Salah pun kira betul dengan syarat dia ada permit untuk bisa orang yang mujtahid. Sebab itu maka bila dia khilafiyah, tetap pertikaikan. Siapa nak buat, buat, tak buat sudah. Tapi untuk mengatakan salah, maka dialah yang salah. Dalam kita menetapkan bid'ah itu, kita merujuk kepada hal yang paling pokok. Yang paling pokok ialah pertunjuk Al-Quran, pertunjuk sunnah. Kalau orang yang meninggal dua petunjuk ini, dia mengambil katakan petunjuk daripada existentialism, istilah hari ini. Kita ambil daripada petunjuk daripada communism. Kita ambil daripada petunjuk secularism dan sebagainya. Itu maknanya kita membelakangi Al-Quran, membelakangi sunnah, meninggal ke semua hidayah yang ada. Kita tinggalkan hidayah Allah Ta'ala, kita ambil hidayah manusia. Kalau ini berlakunya, maka dia hal pokok. Maka hal yang pokok yang sebenarnya itulah menyebabkan perkara bid'ah. Satu perkara. Perkara yang kedua, memang hal-hal yang kecil kita lihat ini, tapi dia besar dalam kesan. Artinya, kalau kita lihat balik, kata mungkin penjajah yang memberi sumbangan ataupun tidak. Tapi mungkin semua si pernah baca, orang pernah baca sebuah buku yang tulis William Roth misalnya. Dalam buku yang bernama Malay Nationalism. Dia cuba timbulkan dalam buku itu betapa hebatnya pertentangan di antara kaum muda, kaum tua. Dalam zaman 40-an. Dia menulis dalam bukunya, dan buku sampai hari ini disibatkan seluruh dunia sebagainya. Orang mengkajikan hal-hal khilafiyah ini, hal pertentangan pendapat ini, menimbulkan bid'ah dan sebagainya, kaum muda, kaum tua, dia rujuk ke buku William Roth. Seolah-olahnya satu perancangan dibuat, seolah-olahnya ada yang benar dilontarkan kepada kita sebuah buku, baik kita kaji, kita bincang. Maka timbul pada kita pun orang yang menganggap makan simpulan itu hero. Simpulan ini tak betul, tak hero. Kalau kita simpulan pula hero pula, dia pertelagahkan antara dua kumpulan ini. Jika dulu dikenali dengan istilah kaum muda, kaum tua yang satu masa dahulu, sekarang timbul masalah baru, bid'ah membid'ahkan. Ini ahli bid'ah, ahli sunnah dan sebagainya. Oleh itu saya mengatakan bahawasanya, adanya suatu sistem-sistem gantian dengan ism-ism yang bercambah dalam masyarakat kita, terutama masyarakat ilmu ataupun dunia ilmu yang berkembang begini pesat, begitu banyak teori-teori kemanusiaan dan teori manusia yang dilemparkan di tengah masyarakat yang berkembang ini, yang tidak langsung bersandarkan kepada Quran dan tidak pula kepada sunnah, malah tidak mengambil kira langsung pandangan ulama-ulama dahulu yang amat berwibawa. Bila kita buang kesemuanya ini, maka timbullah kesesatan dalam alam manusia. Karena itulah makan kes bid'ah, Nabi merujukkan kepada dalalah, kepada sesat. Yang hadis Irbad mengatakan bahawa addu 'alaiha bin nawajis. Kamu pegang sunnah betul-betul, Quran betul-betul, jangan pergi ke lain. Jadi maknanya orang yang telah meninggalkan pedoman Al-Quran dan sunnah ini, lalu mencari berbagai-bagai ism lain yang saya pengusi sebut pada mula tadi itu, memanglah itulah pada asasnya yang menimbulkan bid'ah, yang menimbulkan dalalah.
Dalalah itu bukan soal puruk, bukan soal kecil. Soal mereka telah meninggalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil hidayah manusia atau hidayah daripada syaitan misalnya. Maka itulah dia yang percaya menimbulkan perkara yang kalau nak sebutkan sebagai bid'ah, maka situ tempat perbincangan. Jangan pergi kepada hal talqin tadi, jangan pihak kenduri tadi. Kenduri makanlah, kenyat tak makan. Senang cerita saja. Nak pergi baca Quran, kalau tak pergi baca Quran tak baca. Jangan bid'ahkan orang. Nak bincang hal bid'ah, kesimpulan saya akhirnya, kita bincang hal-hal yang telah menyimpangkan manusia daripada agama Allah ini. Maka itulah yang dipanggilkan bid'ah adalah, kalau nak katakan bid'ah pun. Sebab itulah kita cuba terangkan bahawa kalau kita ambil hadis yang disebut dulu mengatakan kalau kullu bid'atin dalalah, itu maknanya semua benda yang baru sesat, semua sesat masuk neraka. Maka maknanya kesemua orang Islam pada hari ini telah melakukan bid'ah dalalah dan semua masuk neraka. Adakah itu logiknya kita pakai dengan makna itu? Oleh itu saya katakan bahawa tentang apa yang baharu, apa memang dia bid'ah juga pada lughatan dipanggil. Sebab pada segi bahasa bid'ah lughah itu jelas daripada Quran tadi saya katakan dulu. Mungkin tuan-tuan lupa Allah katakan ma kuntu bid'an minar rusul dan badi'us samawati wal ard. Maksudnya bid'ah itu benda yang Allah lah yang menciptakan alam ini tanpa contoh sebelumnya. Nabi Muhammad datang ini ada contoh sebelumnya. Kerana itu maka hal-hal yang naik kereta ini, naik kereta api kapal terbang apa, orang tidak pernah bincang sebagai bid'ah. Yang tidak bincang bid'ah ini yang sebut tadi, tapi saya tambah pada yang tak sebut lagi selama ini. Adanya ruang yang kita katakan tadi, ruang untuk ulama telah mengemukakan berbagai-bagai amalan yang baik, yang Nabi tidak lakukan tapi diakui sebagai baik. Mereka bertolak daripada hadis Abu Hurairah, daripada hadis yang berbunyi man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah atau kama qala. So hadis yang merujukkan kepada sesiapa yang telah mereka ciptakan suatu sunnah yang baik, sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala menciptakan sunnah itu, kebiasaan itu, dan dia akan diberi pahala juga tentang orang-orang yang akan mengamalkan sunnah itu sampai hari kiamat pun dia akan terus mendapat pahala. Dan sebaliknya, sesiapa yang mereka ciptakan sunnah yang jahat, kebiasaan yang sayyi'ah, yang tidak baik, dia mendapatkan kejahatannya, dosanya, dan kejahatan dosa orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya pun dapat, toke yang buat mula pun dapat. Sampai hari kiamat pun mereka dapat. Maka atas inilah timbulnya saya katakan tadi bahawa orang tidak bincangkan soal bid'ah, orang bincangkan apa dia sunnah itu. Sunnah dia apa dia? Datanglah tadi perbincangan. Dengan disebut ruhus syariah. Apa ruh yang timbul daripada Nabi suruhkan? Waf'alul khaira dalam Quran. Buatlah kamu kebaikan. Al-khair kebaikan. So kebaikan yang umum yang macam mana pun. Asal kebaikan itu kita lakukan atas dasar untuk menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, maka itu sunnah yang baik. Contoh saudara pengerusi kita lihatkan. Sebenarnya yang kita duk baca lepas sembahyang yang popular tu Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukatan wa asila. Ini ada cerita dia. Cerita dia satu masa dulu zaman Nabi, Nabi sedang sembahyang, sembahyang siang hari, sembahyang perlahan. Sedang sembahyang dah, tiba datang masuk seorang baru, orang Arab, Arabi. Datang dia pun Allahu Akbar, dia baca dengan suara yang kuat. Allahu Akbar kabira sampai akhirnya. Habis sembahyang sahaja. Nabi beralih bertanya. Lepas doa, lepas wirid, tak kira lah. Selesai sembahyang Nabi, dia kata, man sahibul kalimat. Maknanya yang disebut tadi itu Nabi tidak pernah sebut. Nabi tidak pernah mengajak orang lepas Allahu Akbar kata Allahu Akbar kabira. Orang tu kata, saya Rasulullah, tapi saya buat demikian itu niat saya cukup baik nak puji Allah Taala. Padahal ditambah tu, ditambah besar, tambah Allahu Akbar. Nabi kata, kamu baca tadi ni, aku lihat pintu langit terbuka begitu luas untuk menatang dan menyampaikan kalimat-kalimat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai puji-puji kepadanya. Bagus tu. Ibnu Umar kata, ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna.
Aku tidak meninggalkan perkataan-perkataan itu sejak aku dengar orang itu berbuat demikian, Nabi puji dia. Tengok. Kalau itulah yang dipanggilkan dengan sunnah, yang Nabi perakukan orang yang buat dalam semayang pula, maka mengatakan bahwasanya itulah dia sunnatan hasanah. Maka orang itu dapat pahala yang kesemua kita pada malam ini pun saya yakin. Termasuk saya. Saya juga baca lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira sampai akhirnya. Maka itu dikatakan sebagai sunnah yang hasanah. Semoga Allah memaafkan, mengampunkan dosa kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan jalan laluan yang paling baik kepada kita untuk kembali kepadanya. Salah silap saya di majlis yang mulia ini, saya pohonkan berbanyak-banyak maaf pertuan-tuan sekalian. Dan hanya sahaja kepada Allah sahajalah yang maha sempurna yang kita mengharapkan bantuan dan rahmat daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.